jadi berasa kayak arus mudik ya. Pagi ini stasiun Pasar Senen ruame wow, banyak banget calon penumpang ditambah pengantar kan. Jadi bener-bener kayak yang crowded padat banget. Kayaknya memang masih musim liburan sekolah ya. Dan namanya arus mudik, saya bakalan pulang ke Yogyakarta, tapi pulangnya hari ini agak spesial, naik kereta yang lumayan elit keretanya ya, bukan perjalanan keretanya, mau naik kereta Priority yang dirangkaikan bersama kereta Gajah Wong. Udah lama nggak naik kereta wisata, dan ikuti aja perjalanan hari ini, perjalanan yang lumayan agak mewah menuju ke Lempuyangan Yogyakarta. Rangkaian Gajah Wong sudah tersedia di jalur 1 stasiun Pasar Senen, dan armada prioritinya ada di paling belakang dekat dengan kelas ekonomi justru ya. Kula nuwun. Nah, sudah lama. Tidak naik kereta wisata. Dan ini dia armada priority di kereta Gajah Wong. Saya bakalan duduk di kursi nomor 8 Delta ya. Kebetulan ada di paling belakang untuk keberangkatan dari Jakarta. Wih, loh. Saya kok merasakan ada sesuatu yang hilang ya. Biasanya naik priority, di belakang sini ada audio video on demand, ada layar hiburan, tapi kok nggak ada. Ritual buka window seat. Dan rupanya duduk di kursi paling belakang nomor 8 Delta, saya memang duduk di sebelah kiri, hanya saja porsi jendelanya agak kurang presisi ya. Saya memang pas dapat jendela sih, tapi jendela di belakang ini sepotong, kepotong pilar dulu, baru dapat jendela lagi. Ya sudahlah, tapi nggak apa-apa, bisa menikmati pemandangan. Ini kacanya cukup besar, cukup bening. Terus, apa lagi? Senang sih, berasa di pojokan ini, berasa naik kereta api eksekutif single seat, tapi ternyata di kereta priority ini tidak ada single seat ya. Yang saya tahu yang ada single seat itu kelas priority, tapi armadanya imperial. Jadi armada priority yang digunakan oleh kereta Gajah Wong pagi ini adalah armada K1 ya, termasuk kelas eksekutif, tidak berpenggerak, seri tahun 82, urutan yang ke-18, dan kapasitas kabin ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelas eksekutif, yaitu hanya sebanyak 30 penumpang. Tapi konfigurasi kursinya tetap 2-2. Ini bisa diputar, revolving, bisa direbahkan sandarannya, reclining. Warnanya mewah, coklat, senada dengan warna interiornya, karpet berwarna coklat terang, kemudian ada panel-panel kayu di bagian dinding kabin kereta. Rak bagasi kabinnya ala pesawat ya, jadi ada penutupnya ini, kalau nanti sudah masuk barang bawaan semua ditutup, udah rapi. Sumber pencahayaan di bagian tengah sini cukup besar, tapi tidak menyilaukan ya. Keretanya berhenti banyak untuk stasiun Royal. Lama nggak naik priority. Jadi hari ini penumpangnya full packs, kayaknya penuh, dan nanti saya akan dapat sebelahan juga, nggak tahu siapa. Dan kereta priority ini karena berada di belakang ujung belakang rangkaian kereta Gajah Wong, tanpa penghalang apapun nanti kita bisa lihat pemandangan dari belakang sini ya. Di belakang sini tidak ada toilet karena toiletnya hanya ada satu di ujung depan sana. Jadi pembagian kompartemen lah istilahnya untuk kereta priority ini. Di area sebelah sana adalah kabin untuk penumpang. Kemudian di sini ada minibar termasuk pantry untuk mempersiapkan makanan dan minuman. Kemudian kembali ke ujung depan. Nah, di sini kita bisa menemukan adanya ruang operator. Dan ini adalah toilet di
kereta kelas priority. Intip sebentar yuk. Ada saya di situ. Ini finishingnya keramik klasik. Ada kloset duduk, jet shower, tempat sampah, hand dryer, tisu, wastafel. Ada tisu di sebelah sini, dispenser sabun, ada lighting, ada cermin juga di sini. Ini enak banget sini. Tapi nggak usah berlama-lama juga ya di toilet ya. Jadi duduk di kereta priority. Feel-nya kayak duduk di kereta eksekutif sih kursinya. Sandarannya kurang tinggi buat saya, jadi leher saya kelipat ke belakang. Jadi harus agak melorot baru bisa pas. Tapi capek. Kursinya kayak masih bisa di upgrade sini. Kursi kelas priority ini bisa dibikin lebih nyaman dari ini. Minimal senyaman eksekutif new generation ya. Kemudian derajat recliningnya. Oh, tapi kalau derajat recliningnya kayaknya lebih rebah ini dibandingkan eksekutif biasa. Bisa buat tidur. Oke, kemudian ini adalah tampilan area kaki. Space untuk area kakinya, entah perasaan saya aja atau memang lebih lega dibandingkan kelas eksekutif ya. Cuman sayang banget ini footrest atau pijakan kakinya model yang bisa ngelipat sendiri kalau nggak diinjek, jadi nggak terlalu berguna sebenarnya. Nggak bisa dijadikan pijakan, aneh. Dari posisi duduk melihat ke arah atas, di sana ada lampu baca menyala sih. Ini bisa diatur kemiringannya nggak? Oh bisa. Man. Nah kalau di kereta new generation kan meja kecil sudah dihilangkan ya. Di kereta kelas priority masih terasa klasik karena masih ada meja kecil. Dan di bawah sana juga masih terdapat colokan listrik yang model biasa ya. Nggak boleh buat masak nasi di kereta priority nih. Dari ujung belakang rangkaian kayaknya saya masih punya masih punya waktu untuk menengok ke area depan ya, ngelihat lokomotifnya meskipun harus berjalan jauh banget ke ujung depan sana. Jadi ini dia lokomotif yang akan melayani perjalanan kereta Gajah Wong pagi ini. Seri CC203-9809 Depo Semarang Poncol ya, tumben-tumbenan pakai punya Semarang. Kita akan bergerak menuju ke Yogyakarta bersama si Hongeng ini ya. Bye-bye di jalan. Jadi jika biasanya kereta Gajah Wong dalam perjalanannya hanya menawarkan dua kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi, ekonominya ekonomi modifikasi ala premium. Nah, di masa-masa ramai, akhir pekan, masa liburan, bisa ditambah dengan layanan layanan kereta wisata kelas priority. Seperti yang akan saya naiki hari ini. Jadi, Rek, perjalanan hari ini ada di tengah-tengah minggu ya, bukan di hari libur weekend, tapi ini di weekday sebenarnya, tapi mungkin karena liburan sekolah, kereta-kereta yang nampak biasa, kereta-kereta yang kebanyakan menuju ke arah Jogja dirangkaikan dengan kereta priority semacam Gajah Wong, Bogowonto, Fajar Senja Yogyakarta. Itu hari ini, bukan hari ini ya, akhir-akhir ini semuanya membawa kelas priority dan itu ludes terjual tiketnya termasuk di perjalanan kereta Gajah Wong hari ini. Jadi sedikit melihat kembali bagian eksterior ya. Warna kelas priority ini kontras sekali, merah marun dengan livery berwarna gold dengan tulisan priority di sebelah sini, bagian tengah ya.
kontras dengan rangkaian kereta Gajah Wong yang berwarna dasar putih. Jadi ini di belakang sendiri jadi penghias rangkaian kereta Gajah Wong. Nih. Jadi tepat sesuai jadwal, kereta Gajah Wong Priority diberangkatkan meninggalkan stasiun Pasar Senen di Jakarta. Dan disambut dengan announcement oleh train attendant in charge. Tapi suaranya kurang begitu jelas ya. Ada pesan di bawah, ada Pak Al berbicara mengenai perjalanan kereta Gajah Wong. Jadi dalam satu hari terdapat masing-masing satu kali pemberangkatan. Untuk keberangkatan dari Jakarta merupakan perjalanan pagi dengan jadwal keberangkatan pada pukul 7:35 dengan estimasi ketibaan di stasiun Lempuyangan sekitar pukul 3:30 sore. Sedangkan keberangkatan dari Yogyakarta merupakan perjalanan malam dengan jam pemberangkatan pada pukul 21:00 ya, pukul 9 malam dengan estimasi ketibaan di Jakarta menjelang pukul 5:30 pagi. Jadi jadwal kereta Gajah Wong ini saling melengkapi dan saling berkebalikan dengan kereta Bokowonto ya. Sama-sama melayani rute stasiun Pasar Senen, stasiun Lempuyangan PP. Jadi tidak lama sejak keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, kita dapat kotakan kecil warna putih. Penasaran ya? Pengen lihat. Dan ini meja lipatnya tersembunyi di bawah sandaran tangannya Rek kalau butuh. Kita mau, ya mau unboxing tapi masih di stiker. Bentar. Oke, sudah dibuka stikernya dan tadaa. Jadi di dalam sini ada satu pastry. Ini bentuknya sih semacam croissant, tapi nggak tahu lah, nanti kita simpen dulu aja. Sama ada apa ini? Kayak nugget gitu? Nggak tahu deh. Tapi kayaknya bukan dari daging ya? Apa nggak tahu? Ya kira-kira ada kayak gini lah, bala-bala mungkin. baru nyadar ya. Ini kayaknya potek ya, terus ditambal pakai ginian. Ya sudahlah, saya hargai usahanya untuk menambal ini. Kita simpan lagi. Nah, setelah tadi dibagi snack, terima kasih dibagi ini jus, nggak tahu jus buah apa ya. Warnanya kuning sih, tapi nggak tahu buah apa. Jadi satu hal yang saya notice tadi mendengar announcement dari Mbak Prami, di perjalanan kereta Priority ini disediakan WiFi on board dan saya coba ya pakai WiFi username-nya KAI Wisata dengan password yang sama. Ini saya coba sambungkan dulu dan ternyata bisa nyambung, Rek. Mari kita coba sedikit browsing. Iya, mau cari Risang Anggara. Ya ternyata memang benar nyambung, tapi tidak sekencang yang saya bayangkan ya. Masih agak lambat, mungkin karena memang lagi di perjalanan. Tapi harusnya bisa kencang juga ya. Mungkin bisa di upgrade lagi ya. Tapi udah cukup bagus ya ada WiFi, hemat kuota.
Jadi kira-kira setelah 1 jam sejak keberangkatan dari Pasar Senen, Mbak Prami mulai mengedarkan satu paket nasi, ini menu untuk sarapan. Dan kalau kalian naik di kereta kelas priority, selain dapat satu snack juga bakalan dapat satu kali makanan berat. Kebetulan hari ini hanya ada satu pilihan menu, cukup menarik ya. Dapat menu nasi sei sapi. Jadi di sini ada sei sapinya, ada ini nggak tahu nih daun goreng, ada sambal. Nih harus hati-hati ya makan pagi-pagi. Ada gorengan apa ya, tahu mungkin ya, dan ada nasinya. Mari kita sarapan. Ini gratis ya, sudah termasuk dalam harga tiket. Itadakimasu. Nyobain si sapinya dulu. Enak banget. Masih hangat. Ini daun apa ya? Kayak daun bayam. Lembut banget, langsung hilang. Ada asin-asin, enak. Makan nasi sama sambal. Sambalnya rasa cabai bawang lengkuas. Bukan lengkuas. Cabai bawang sama serai. Dan pedas. Waduh. Hati-hati ini masih pagi-pagi. Oh iya benar ya ini. Ternyata tahu digoreng tepung. Tapi overall ini rasanya dapat banget si sapinya. Selamat datang kepada para penumpang kereta Gajah Wong Priority. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Brujagan. Jadi kita tiba sekitar awal 2 menit dari jadwal yang ini apa ya? Dari jadwal perjalanan kereta Gajah Wong. Beribet banget sih. Kita akan singgah selama 5 menit ya, dan ini persinggahan yang keberapa ya? Tadi sudah singgah di Bekasi, singgah di Jatibarang juga. Berarti yang ketiga ya, di kota Cirebon dilayaninya melalui stasiun Cirebon Brujagan. Jadi Re, barusan ngelihat ternyata trademark untuk Armada Priority ini tahun 82 urutan yang ke-18 Depo Jakarta Kota sudah pakai trademark F, yang artinya dia bisa digeber juga sampai dengan kecepatan 120 km/jam. Tapi ada tapinya ya, tapi untuk perjalanan kereta Gajah Wong sendiri ini hanya boleh sampai dengan kecepatan 100 km/jam, artinya ya cuman bisa mengikuti kecepatan kereta reguler yang ditebengin sama si Priority ini ya, jadi mengikuti perjalanan kereta regulernya.
setelah dari Cirebon Perujakan, kita terhenti kembali di stasiun Bumi Ayu. Dan memang berbeda ya dari perjalanan kereta unggulan yang memang suka datang mepet-mepet, kadang sudah terlambat. Kalau naik kereta model begini itu malah lebih seringnya itu datang lebih awal ya. Karena Gajah Wong juga datang di stasiun Bumi Ayu awal 3 menit, menambah waktu tunggu di stasiun ini menjadi total sekitar 5 menitan. Sinyal dari arah Purwokertonya sudah hijau. Kalau melihat jadwalnya sih, kita harusnya akan bertemu dengan kereta kesayangan saya, kereta favorit saya Argo Lawu, tapi nggak tahu nanti pas Lawu lewat sini apakah Gajah Wongnya udah berangkat atau belum ya. Kita tunggu itu. Jadi saat ini saya sedang berada di minibar kereta Priority. Ada cemilan dan dapat layanan gratis buat upacara minum teh ya, buat kalian yang sedang dalam perjalanan. Utamanya kalau lagi naik kereta api, boleh banget membudidayakan upacara minum teh, peringat teh di kereta wisata Priority. Pemandangannya lagi cakep-cakepnya menjelang Purwokerto. Dan biasanya kalau lewat sini itu memang vibesnya mendung-mendung gitu ya, memang bikin galau bener. Purwokerto masih datang lebih awal. Wih, di sana gedung kaca. Dan kelihatan saya enggak ya? Dadah. Oke, di Purwokerto di tambah air. Nah, ngisi airnya untuk armada Priority ini ternyata dari bawah nih, di tengah. Pakai selang gitu lewat bawah. Barusan dengar informasi kita masih punya waktu tunggu sekitar 6 menit ke depan. Ini adalah stasiun Purwokerto, pusatnya daerah operasi 5. Rumahnya Mas Garda di sini, tapi Mas Gardanya tidak nampak. Menjelang Purwokerto tadi mendung-mendung gitu ya nampaknya. Nyampe sininya ternyata panas pol. Kok nggak ketemu kereta apa-apa ya? Sedikit terlambat tiba di Kebumen, nggak dapat peron cuy. Jadi kita akan dijadwalkan singgah selama sekitar 15 menitan di stasiun Kebumen seperti biasa. Di belakang kita ini sudah membuntuti kereta unggulan Argonya Solo. Keberangkatan Gambir ya, kereta Argo Dwi Pangga. Kita akan dibantai di stasiun Kebumen. Jadi
meskipun naikin dari kelas priority, tapi karena ngikut si Gajah Wong ya kita harus disusul. Lihat situasi di Kuto Arjo. Kayaknya saya melihat sesuatu yang baru. Wih, di sini sudah ada peron tinggi, cuy. Jadi ini adalah akhir perjalanan kereta Gajah Wong Priority di daerah operasi 5 Purwokerto. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah operasi 6 Yogyakarta ya. Jadi kira-kira tinggal menikmati 1 jam perjalanan terakhir di kereta wisata Priority yang ada di Gajah Wong ini. Keren sekali, akhirnya Kuto Arjo berbenah. Pembangunan peron tinggi yang cukup panjang ya, mengcover sampai dengan ujung rangkaian, ujung belakang rangkaian. Ini nggak tahu nih, semoga tiang-tiang ini merupakan rencana tiang kanopi ya. Jadi panas hujan nggak masalah kalau ada akses seperti ini ya, memudahkan turun naik penumpang. Itu ngisi air juga, tapi dari atas siapa ya, mungkin karena akses yang bawah ketutupan peron tinggi, jadi mau nggak mau memaksakan dari atas ya. Kalau sebelah sini ada apakah? Oh, ada beberapa rangkaian kereta parkir. Mungkin semacam Sawung Galih sama Kuto Jaya Utara gitu, nggak tahu lah, kira-kira aja. Pak Trian dan Bapak Yoga, tunjukkanlah eksistensi kalian. Wujud, wujud. Jadi kita sudah tiba di persinggahan terakhir perjalanan Gajah Wong, yaitu di stasiun Waits Wates. Duh, ini sudah masuk wilayah kekuasaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Rasanya kok kayak nggak ikhlas gitu, udah mau nyampe Jogja, udah mau turun. Pada kemana nih? Kalau naik Priority, mau bolak-balik minum teh juga boleh ya, selama persediaan masih ada. Jadi sebelum tiba di Jogja, saya minta teh lagi, jadi upacara minum teh yang kedua. Sudah hampir menyelesaikan perjalanan naik kereta Gajah Wong Priority, sudah menjelang Yogyakarta. Jadi kira-kira bagaimana experience perjalanan kali ini dan kesimpulan apa yang bisa saya share buat teman-teman sekalian? Jadi kira-kira untuk bisa menikmati layanan kelas Priority untuk rute Jakarta-Jogja, berapa kira-kira harga yang harus ditebus ya untuk membeli satu tiket satu kali perjalanan? Hari ini saya naik kereta Gajah Wong Priority ini dengan membeli tiket seharga Rp650.000. Dan harga kelas Priority ini nampaknya agak sedikit random ya, karena sama-sama kelas Priority di rute yang sama harganya bisa berbeda-beda. Untuk beberapa jadwal perjalanan kereta Gajah Wong Senja Utama Fajar Utama itu harga terendahnya di kisaran 650 ribuan ya, tapi ada juga yang tiba-tiba harganya bisa 800 ribu. Itu saya nggak tahu perbedaannya apa, apakah
model priority yang ada audio videonya, saya nggak tahu, tapi harganya bisa berbeda. Dan priority yang keberangkatan Gambir biasanya lebih mahal ya. Saya pantau kereta priority dari Gambir ke Jogja harganya ada yang 800 sampai 900 ribuan. Jadi dengan membayar tarif perjalanan yang bisa jadi sama, bahkan bisa jadi lebih murah dibanding beberapa kereta eksekutif reguler, kita sudah bisa mendapatkan layanan yang selevel lebih tinggi ya. Kalau eksekutif biasa ya cuman bisa buat naik satu kali perjalanan, sedangkan di harga yang sama atau bisa lebih murah, kita bisa mendapatkan fasilitas yang lebih eksklusif ya, dengan jumlah penumpang yang lebih sedikit, kemudian dedicated train attendant, terus dapat satu kali snack, satu kali makan berat, free flow air minum, mau teh, mau kopi, boleh banget. Jadi kayaknya worth it ya, dengan harga Rp650.000 serasa disultankan. Kalau dipikir-pikir sih, harga Rp650.000 kenapa bisa setara dengan eksekutif yang reguler? Mungkin ya karena ada salah satu fitur kereta priority yang nampaknya tidak bisa saya temui hari ini, yaitu audio video on demand ya. Biasanya kita punya layar hiburan pribadi ya di depan setiap kursi penumpang, tapi di armada ini nggak ada. Apakah itu kira-kira yang harganya bisa jadi lebih terjangkau dibandingkan priority yang lain? Dan di kesempatan naik priority kali ini, saya mendapatkan armada seri tahun 82 ya. Tapi jangan lihat umurnya, karena armada ini overall sepanjang perjalanan saya rasakan cukup nyaman, boleh dibilang nyaman. Kemudian dilihat dari suspensinya kereta ini, meskipun sudah sepuh tapi sangat lembut ya guncangannya. Pengaturan pencahayaan, pengaturan suhu kabin juga cukup baik tengah hari yang cukup terik. Kemudian kekedapan suara juga bagus banget. Segala layanan diberikan secara prima oleh train attendant ya, oleh kru, mbaknya ramah-ramah banget, murah senyum, pokoknya helpful. Jadi memang ya, kembali lagi kayak berasa disultankan dengan harga yang setara eksekutif biasa. Tapi meskipun nampak sempurna, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah WiFi, koneksi WiFi yang tidak stabil ya dan cenderung lambat. Ini mungkin bisa di-upgrade lagi. Kemudian saya temui pintu kabin ada tombol otomatis tapi ternyata tidak berfungsi. Ini mungkin bisa jadi catatan pemeliharaan juga. Dan yang terakhir adalah mengenai harapan saya, semoga layanan priority dengan harga segini ini bisa dibikin reguler ya. Benar-benar bisa jadi pertimbangan yang sangat menarik ya dibandingkan naik eksekutif reguler. Ya meskipun memang kereta unggulan mendapatkan fasilitas durasi perjalanan yang lebih singkat, tapi kalau naik priority ya berlama-lama di dalam kereta wisata seperti ini juga siapa yang nggak mau kan, gitu kira-kira. Oke, jadi setahu saya kereta Gajah Wong tidak melayani naik dan turun penumpang di stasiun Yogyakarta ya. Berbeda dengan Bogowonto yang bisa berhenti di stasiun Yogyakarta, Gajah Wong ini meskipun saudara sekampungnya tapi
ternyata memiliki perlakuan yang berbeda. Nah lo, Gajah Huangnya melambat menjelang masuk Lempuyangan. Di belakang sana mulai mendekat langsiran atau berangkat ya itu. Ada puang datang, Rek. Ya, Gajah Huangnya berhenti. Enggak deh, maju lagi. Tapi langsirannya atau keretanya, oh langsiran sih. Langsirannya udah mulai mendekat. Aduh, sedih sekali meninggalkan priority. Ngantri. Makasih ya, Kak. Jeng, 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 jeng. Goodbye, priority. Ya, makasih ya, Kak. Oh, penumpangnya banyak. Jadi itu tadi keseruan perjalanan saya naik kereta Gajah Wong Priority ya. Dan dengan tibanya Gajah Wong di stasiun Lempuyangan Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit. Yuk ya.